Oke, teman-teman, hari ini aku akan belajar 6 perasaan dalam bahasa Bisindo. Pantengin terus video aku ya, jangan sampai ketinggalan. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku ya, di HLIKHA Aliha. Kita ketemu lagi, alhamdulillah. Semoga kalian yang nonton video aku selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dan selalu dalam lindungan Allah. Kita ketemu lagi, kali ini kita belajar bahasa isyarat lagi, tapi kita akan belajar bahasa isyarat Bisindo tentang perasaan. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Perasaan yang pertama itu suka. Aku suka gitu, suka gitu ya. Perasaan yang kedua, perasaan senang gitu. Kalau senang itu begini, senang. Aku senang gitu. Apakah kamu senang gitu? Senang gitu. Jadi kita wajahnya tuh harus senang gitu, nggak boleh senang. Kalau senang, ingat ya, kalau bahasa isyarat itu kita harus memakai, kita harus mengekspresikan wajah kita gitu. Kalau senang ya kita senang gitu wajahnya. Aku senang gitu ya. Terus perasaan yang kedua, perasaan malu gitu. Kalau bahasa isyarat di Sindo malu itu begini, malu gitu. Aku malu gitu. Tutupin mukanya, itu malu. Aku malu, nggak mau ah, aku malu gitu. Ingat ya. Oke, terus perasaan yang ketiga, sedih. Kalau sedih, ingat ya, kalau sedih mukanya harus sedih, jangan sedih. Mukanya kita juga harus sedih gitu, menampakkan wajah sedih gitu. Kalau sedih itu begini, sedih gitu. Aku sedih gitu. Aku tuh sedih banget gitu. Sedih gitu. Aku tuh sedih gitu. Aku sedih gitu. Ingat ya, wajah kita juga harus sedih, jangan sedih wajahnya. Sedih jangan wajahnya bahagia gitu. Aku sedih gitu. Sedih gitu. Aku sedih gitu. Sedih gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Perasaan yang keempat, terus perasaan selanjutnya sakit gitu. Kalau sakit gitu, kenapa kamu sakit gitu ya. Sakit tuh begini. Sakit gitu. Kenapa kamu sakit gitu? Sakit gitu ya. Terus peran keenam, marah. Ingat, kalau marah wajahnya jangan bahagia, nanti dikira kamu marah-marahan. Ya, kalau marah itu mukanya harus marah, jangan marah mukanya gitu, lebay. Jadi kalau marah, wajah kita juga harus marah gitu. Terus perasaan yang keenam itu perasaan marah. Kalau marah itu isyarat di Sindonya begini, marah gitu. Aku marah gitu. Marah gitu. Oke, kita mulai dari awal. Perasaan yang pertama, suka. Kalau suka itu begini, suka gitu. Aku suka kamu. Terus perasaan yang kedua, senang. Kalau senang.
alasan yang ketiga, malu. Kalau malu itu begini, malu gitu. Aku malu gitu. Malu gitu ya. Terus perasaan yang keempat, sedih. Kalau sedih, sedih gitu. Sedih gitu. Sedih gitu. Terus perasaan yang ketiga, sakit. Kalau sakit tuh begini, sakit. 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 Terus perasaan keenam, marah. Kalau marah itu marah. Marah gitu. Marah gitu. Kita ulangi lagi ya, jangan bosan-bosan. Nah, pertama suka. 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 Senang. Senang. Malu. Malu. Terus sedih. 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 Terus sakit. 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 Terus marah. Marah. Aku marah. Kenapa kamu marah? Kenapa? Mengapa kamu marah gitu? Paham ya teman-teman ya. Kalau kalian suka video aku, minta dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen yang baik-baik. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalau ada video aku yang baru kalian langsung dapat notifikasinya gitu. Terus jangan lupa juga kalau dirasa video aku tuh berguna bagi mereka yang membutuhkan di luar sana, jangan segan-segan bagikan video aku ya, bagikan ke media sosial yang kalian punya, oke? Buat kamu yang udah nonton video aku, terima kasih banyak ya. Terus pantengin terus video aku ya, kita belajar bahasa isyarat sama-sama, masih sama-sama belajar gitu. Karena bahasa isyarat itu bukan hanya untuk mereka yang tuli, tapi kita yang dengar juga kalau bisa belajar biar kita bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Aku, kamu, dia, mereka, baik yang dengar maupun yang tuli, kita semua sama, hanya cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Jadi ayo deh belajar bahasa isyarat bareng aku ya. Yaudah teman-teman, segitu dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye-bye.